Sekretaris Daerah Kero menegaskan bahwa persoalan keluarga berencana yang ada di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Kependudukan dan KB, namun menjadi perhatian semua instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan. Akan lebih berhasil jika ditopang dan bersinergi dengan SKPD lain. Nah, SKPD lain itu contohnya yang saya sebutkan tadi. Kita bicara bagaimana supaya perempuan, ibu-ibu kita ini bisa hidup sehat. Peran dari kepala badan pendidikan perempuan dan jajarannya harus ada. Bicara soal pendidikan, bicara KB ini tidak luput dari masalah pendidikan, ya. Bagaimana dinas pendidikan dengan perannya? Bagaimana kita bicara dinas kesehatan? Nah, dinas kesehatan ini penting. Tidak bisa terus karena kita bicara KB seolah-olah punya KB-nya KB saja. Tidak bisa. Mana dinas kesehatan? Harus ada kesinambungan, ya. Selain itu juga, para kepala kampung yang ada di kabupaten kota perlu memberikan ruang kepada kader penyuluh KB dengan program keluarga berencana yang memadai, agar ibu-ibu di kampung dapat mendapat informasi yang baik dan benar demi kesehatan ibu itu dan anaknya untuk keluarga yang sejahtera di masa depan. Sementara itu, pihak BKKBN Provinsi Papua dan Dinas Kependudukan perlu melakukan sosialisasi terus tentang masalah KB kepada masyarakat Papua, apalagi yang ada di daerah perbatasan seperti Kabupaten Kerom, Kabupaten Bufendigul, dan daerah lainnya di wilayah Provinsi Papua. Yang tentu pemerintah lakukan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami jadi semua, kami berterima kasih dan memberikan suatu apresiasi yang besar kepada Kabupaten Kero di mana Pak Sekda tadi sudah mewakili pemerintah daerah dan beliau sudah memberikan suatu pernyataan yang sangat baik untuk masyarakat kita. Jadi dengan instansi terkait atau PD yang ada di Kabupaten Kero untuk kita beramai-ramai, kita melakukan strategi keroyok. Tim Liputan TV Papua.com.